Dengan saya Dini. Kali ini kita akan membahas tentang beragama Kristen. Bribtu Cristi ternyata juga keturunan Sunan Kalijaga. Dan berikut ini pembahasannya tentang beragama Kristen. Bribtu Cristi ternyata juga keturunan Sunan Kalijaga. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya agar nanti video baru. Terima kasih, selamat menonton. MANADO Bribtu Cristi Triwahyuni Cantika Sugiarto ternyata berdarah bangsawan. Dia merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwana VI. Gusti Raden Mas Sujadi sebelumnya ditulis Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Meskipun beragama Nasrani, Polwan Cantik tersebut ternyata masih turunan dari Sunan Kalijaga. Diketahui Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo. Dia dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Sekeluarga masih teraha BVI 3. Dek Buyut kami Kanjeng Raden Tumenggung Mandoyonagoro punya putra Raden Mas Abdullah. Kata Reni Sugiarto, tante dari Bribtu Cristi kepada Okezon. Senin 14 Februari 2022, Raden Mas Abdullah menikah dengan Eyang Putri Siti Chosah anak dari Jafar Sodik Sunan Kudus dan Siti Salamah Sunan Kalijogo. Dot dari pernikahan itu melahirkan Raden Sugeng Sugiarto, kakek dari Bribtu Cristi. Kalau kami Buyut, papi turunan keempat, kami kelima. Kalau Cristi turunan keenam, kata Reni. Dot Raden Sugeng Sugiarto merupakan seorang anggota TNIAD dan pernah dua kali menjabat sebagai dan ramil di Minahasa. Dot beliau pensiun dengan pangkat terakhir letnan. Satu dot kini tak sedikit orang yang penasaran dengan sosok perempuan bernama lengkap Cristi Triwahyuni Cantika Sugiarto. Bertugas di bagian SDM Polresta Manado. Dot melansir dari berbagai sumber, Cristi Sugiarto diketahui berpangkat Brigadir Polisi 1. Bribtu, polisi wanita itu terakhir menjabat sebagai BA bagian SDM Polresta Manado. Wanita kelahiran 1996 ini juga sudah bergabung dengan Korps Bayangkara sejak 2014 atau sudah 7 tahun lamanya. Sudah menikah. Bribtu Cristi memiliki dua akun media sosial yang aktif, yakni Facebook dengan nama Cristi Sugiarto dan Instagram @cantikacris. Bribtu Cristi pernah bersekolah di SMP Negeri 1 Manado, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Katolik Rexmundi Manado. Selain itu, berdasarkan akun Facebooknya, perempuan ini juga sudah menikah. Pada 9 Oktober 2018, punya ibu yang juga seorang polisi. Melihat dari akun media sosialnya, beberapa foto yang diunggah di Facebook Cristi Sugiarto tampak sang ibunda juga seorang polisi. Pada unggahan foto tahun 2018, Bribtu Cristi dan ibunda kompak berfoto mengenakan seragam polisi hingga merayakan ulang tahun bersama. Punya saudara kembar. Menurut foto-foto yang diunggah di akun Facebook Cristi Sugiarto, ia tampaknya memiliki saudara kembar. Belakangan diketahui saudaranya itu bernama Krisye Wulandari Sugiarto. Namun tak banyak informasi perihal saudara Bribtu Cristi ini. Kedekatan mereka hanya terlihat dari beberapa foto yang diunggah di akun media sosial tersebut dengan caption My Twin. Meskipun beragama Nasrani, Puan Cantik tersebut ternyata masih turunan dari Sunan Kalijaga. Diketahui Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo. Dia dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Nah itu tadi tentang beragama Kristen. Bribtu Cristi ternyata juga keturunan Sunan Kalijaga. Buat sahabat, apa pendapatmu? Dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.